Sri Unu Irsyad, tokoh Aisyah Moyudan, lahir di Sleman pada tanggal 14 Februari tahun 1944. Pendidikan pertama diperoleh lewat Sekolah Rakyat Muhammadiyah Kedung Banteng yang sekarang menjadi SD Muhammadiyah Kedung Banteng 1 dan lulus pada tahun 1957. Kemudian melanjutkan ke SMP Muhammadiyah Gedungan yang sekarang dikenal dengan SMP Muhammadiyah 1 Minggir dan lulus tahun 1960. Pendidikan selanjutnya yaitu SKA Muhammadiyah Wirobrajan, lulus tahun 1964. Pendidikan terakhir yaitu menempuh program Sarjana Muda di FKIP Muhammadiyah Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan Universitas Ahmad Dahlan. Jenjang karir dimulai setelah menyelesaikan pendidikan di SKA tahun 1965, mulai mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di SD Muhammadiyah Ngijon dan diangkat sebagai guru PNS pada tahun 1970. Meskipun telah berkarir sebagai guru PNS, beliau tetap meluangkan waktu untuk berdakwah melalui Aisyah. Pengalaman berorganisasi dimulai dari mengikuti pengajian bersama Ibu Hajah Siti Sutarti yang pertama kali mendirikan cabang Aisyah Moyudan pada tahun 1965. Sri Unu Irsyad sempat dipercaya menjabat sebagai ketua pimpinan cabang Aisyah Moyudan selama dua periode dari tahun 1975 sampai dengan 1985. Akhirnya pada tahun 1985 sampai 1990, beliau menjabat sebagai sekretaris pimpinan daerah Aisyah Sleman dan juga ikut merintis dan mengelola Balai Persalin Aisyah yang sekarang menjadi Klinik Pratama Aisyah Moyudan. Saya mulai aktif di Aisyah tahun 1970. Sebelum itu, kami selalu mengikuti kegiatan ketua Aisyah, ketua cabang Aisyah Moyudan ketika itu Ibu Siti Sutarti mengisi pengajian di wilayah Moyudan. Sebelum itu, kemudian kami pernah ikut menjabat menjadi ketua PCA Moyudan tahun 1975 sampai 1980 satu periode dan 1980 sampai 1985. Pun mulai di samping itu saya juga ikut mengurus Balai Bersalin Aisyah yang berdiri sejak tahun 1967 sampai 2005 sebagai sekretaris dan menjadi ketua. Sekretaris koro ketua. Sekretaris nalika Bu Sakdiah gitu, ketika periode Bu Sakdiah kami menjadi sekretaris dan kemudian sudah Bu Sakdiah tidak menjadi ketua, kami naik menjadi ketuanya. Mengurus sampai 2005. Saat ini di usianya yang sudah mencapai 75 tahun, Sri Unu Irsyad tetap aktif di pimpinan cabang Aisyah Moyudan di Majelis Kesehatan dan Lingkungan. Bagi beliau, tiada hari tanpa berdakwah. Semangat berdakwah tetap menyala dan tidak pernah surut. Dengan mengayuh sepeda kecilnya, Sri Unu Irsyad mendatangi berbagai kajian untuk menyampaikan tauziah maupun untuk mengikuti kajian-kajian dalam rangka memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan.
semangat yang tak kenal lelah semoga menginspirasi kader-kader Aisyah untuk terus berjuang dan berjuang demi mewujudkan perempuan-perempuan yang berkemajuan. Menurut saya, Bu Sri Yono itu seorang pejuang Aisyah yang patut kita teladani. Contoh perjuangannya, kegigihannya, tidak mengenal lelah, dan memang itu Bu Sri Yono itu orang yang patut kita teladani. Pesan-pesan terhadap Bu Sri Yono tersat. Kami mengenal beliau sudah lama sekali, sudah mulai dari saya belum masuk Aisyah itu sudah mengenal, karena beliau memang aktif di masyarakat dan selalu untuk memberikan tambahan ilmu deh. Dan untuk kami sebagai orang lebih muda dari Bu Sri Uni itu sangat menginspiratif sekali Bu, karena untuk beliau tiada waktu luang untuk waktu yang sia-sia. Jadi waktu itu memang betul-betul beliau manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka kami sebagai generasi muda penerus itu merasa terinspirasi sekali dengan sikap beliau. Bahkan kami untuk periode yang sekarang ya, itu kami selalu merasa merasa bangga ya, merasa sangat malu seandainya kami tidak mencontoh beliau. Karena apa? Beliau itu sudah waktu masih dinas, itu beliau juga masih menyempatkan di Aisyah, kemudian masih menyempatkan untuk ngisi pengajian kemana-mana. Bahkan kami terkesan beliau itu kalau di Aisyah tidak ada acara, mesti datang untuk acara-acara di Aisyah. Tetapi kalau beliau nggak bisa, itu biasanya beliau ada acara itu sudah pasti seperti itu, karena beliau begitu ikhlasnya untuk berjuang. Dan beliau adalah sebagai memang pejuang, keluarga pejuang ya dari dulunya. Nah itu memang dan alhamdulillah beliau, kami pernah wawancara atau pernah cerita dengan beliau, ternyata beliau dapat dukungan dari suami, itu adalah merupakan anugerah yang luar biasa, karena kesenangan beliau memang berjuang Bu untuk Bu Sri Yono Irsyad nggih. Itu tentang keberadaan beliau di masyarakat itu memang tidak ada yang enggak kenal. Karena waktu masih dinas pun itu beliau selalu istilahnya dandani sekolah-sekolah, pindah sana pindah sini ya, sekolah-sekolah yang mau bubar mau apa itu beliau tekuni dengan ikhlas untuk mengembangkan sekolah itu, kemudian dipindah sekolah lain. Itu dia bekerjanya di amal usaha seperti itu. Jadi nilai plus beliau memang luar, beliau memang kami acungi jempol luar biasa, dan itu dilakukan dengan cara naik sepeda sendiri Bu. Dia memang pernah bilang kami untuk ketergantungan itu memang kami kurangi. Jadi walaupun naik sepeda, ini kegiatan-kegiatan tetap beliau lakukan. Termasuk dulu jadi pengurus di PDA Sleman, itu beliau juga naik sepeda. Sering waktu kami boncengan juga beliau cerita Bu. Jadi beliau cerita, kemudian saya tuh sering lewat sini naik sepeda. Jadi dengan sepeda mininya itu bertahan mulai dari beliau berjuang di Aisyah sampai sekarang. Nah, itu adalah kita sebagai generasi penerusnya itu sekarang sudah gampang untuk apa-apa, tapi beliau sudah masih seperti itu, kita ya merasa terinspirasi. Okay. Jadi ini penyemangat buat kami untuk berjuang dengan melihat beliau. Itu kan ini merupakan penyemangat kami sebagai generasi muda untuk berjuang.